Kabar gembira dari Info Pensiunan PNS. Pengumuman. Segera simak informasi mengenai besaran gaji pensiunan PNS yang dicairkan PT Taspen hingga bulan Desember 2023. Gaji pensiunan PNS mulai dari golongan 1 sampai 4 akan dicairkan PT Taspen tiap bulan. Gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 dijadwalkan PT Taspen akan dicairkan pada setiap tanggal 1. Berikut ini besaran gaji pensiunan PNS yang dicairkan PT Taspen hingga bulan Desember 2023. Pensiunan golongan 1. 1A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.751.900. Golongan 1B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.854.700. Golongan 1C sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.533.200. Golongan 1D sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.114.900. Pensiunan golongan 2. 2A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.530.200. Golongan 2B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.637.300. Golongan 2AC sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.748.800. Golongan 2AD sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.865.000. Pensiunan golongan 3A. Pensiunan PNS golongan 3. 3A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.177.300. Golongan 3B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.311.700. Golongan 3C sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.451.800. 3D sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.597.800. Pensiunan PNS golongan 4. 4A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.750.000. Golongan 4B sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.908.700. Golongan 4C sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp474.000. Golongan 4D sebesar Rp1.560.800 sama dengan sampai dengan Rp4.246.300. 4E sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.425.900. Itulah besaran gaji pensiunan PNS yang dicairkan PT Taspen hingga bulan Desember 2023 sesuai PP nomor 18 tahun 2019. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.